Para pecinta sepak bola Indonesia pasti akan selalu bangga oleh aksi salah satu pilar timnas di Piala AFC yang berlangsung di Uni Emirat Arab pada 4 Desember 1996. Ya, meski di ajang tersebut timnas gagal memetik satupun kemenangan dan tak lolos dari babak fase grup. Setidaknya nama Indonesia menjadi harum berkat gol berlabel fantastis oleh salah satu penggawa timnas yaitu Widodo Cahyono Putro. Lebih tepatnya saat timnas menghadapi Kuwait, Widodo mencetak gol spesial lewat gerakan akrobatik. Menyambut umpan crossing dari rekan duetnya di lini depan, yakni Roni Wabia, dan tanpa berpikir panjang, Widodo langsung berbalik lalu melakukan tendangan salto. Dan gol tersebut menjadi salah satu gol spektakuler dari penggawa timnas dan juga sempat menghebohkan dunia persepak bolaan Asia. Halo guys, terima kasih sudah menonton Bola Daily. Untuk mendapatkan informasi terupdate, terunik setiap harinya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. See you guys!